Seminar kali ini membahas tentang seminar nasional perunggasan yang kita angkat temanya adalah avian influenza atau lebih dikenal dengan penyakit flu burung. Nah, selama ini penyakit ini tidak muncul lagi sehingga jangan sampai nanti masyarakat luas menganggap penyakitnya sudah hilang. Padahal penyakit ini sangat berbahaya karena dapat menulari manusia atau yang disebut dengan zoonosis. Nah, karena itu kami memberikan bagaimana apa itu penyakit flu burung, kemudian bagaimana cara mencegahnya. Dari hasil penelitian kami bersama mahasiswa di lapangan, ternyata penyakit ini walaupun saat ini tidak tampak, tapi dari hasil serologi maupun hasil pemeriksaan swab kloaka yang kami lakukan itu masih ditemukan virusnya. Nah, kami mengantisipasi jangan sampai penyakit ini yang tidak diperhitungkan oleh peternak terutama agar terus-terusan dilakukan bagaimana upaya pencegahannya sehingga kejadian luar biasa flu burung yang pernah terjadi di Indonesia tidak muncul lagi. Kemudian syukurnya beberapa produsen vaksin mendukung kegiatan ini. Nah, kami Universitas Udayana, Fakultas Kedokteran Hewan khususnya, mempunyai mitra kerjasama dengan PT Sanbio, produsen vaksin unggas nasional, kemudian bekerja sama juga dengan PT Biotis Prima Agrisindo yang juga mensponsori kegiatan ini. Demikian juga dari PT Rumindo ikut berkontribusi dalam kegiatan ini. Nah, kegiatan ini terlaksana juga berkat dukungan beberapa pihak Asosiasi Perunggasan Indonesia.